Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, jangan lupa mas masak makan. Selamat Hari Raya Idul Adha ya guys. Kali ini gua akan kasih menu resep dari tulangan sapi ya, bagian bawah kaki ya. Dan buntutnya akan gua buat sop gitu ya guys. Empuk dan gua presto ya guys. Dan pasti lezat banget buat kalian. Jangan lupa di subscribe channel YouTube gue, like, comment, and share ya guys. Dan jangan di skip. Jangan skip video gue sampai habis. Thank you so much. One, two, three, four. Masukin bumbu halusnya, bawang putih, bawang merah, jahe, lengkuas, lada putih, wow, dan daun salam, daun jeruk. Oke, okay. Okay guys, ini dia sup ini tadi, buntut dan dengkul. Wow, sudah matang nih di presto dengan waktu 40 menit saja guys. Wow, dia bakal empuk nih. Wow, kalau gua cobain ini. Ya, apa-apa. Tuh, kaki sapi sama buntut gua mix. Wow, keset banget guys. Mau makan guys. Mari makan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Wow, aromanya segar banget guys. Yang di presto tulang, tulang aja lunak, lagi dagingnya guys. Coba ini segar banget. Nah, ini bagian buntutnya guys. Buk banget. Campur sama tomat guys. Wah, dan best. Kuahnya segar banget guys, rempahnya berasa, luar biasa dah pokoknya. Luar biasa.
bookmarknya. Akan ngambil sumsumnya caranya gini, kalau pakai sendok masukin dalam. Wow, tuh udah guys. Wow. Nah, aku jatuhin dulu guys. Nah, ini sumsumnya guys. Wow, wih, ya terlalu lah. Mana, kemana kita cari? Makan guys. Super. Lezat. Caranya gini guys, simbol. Bagian kakinya nih. Luar biasa. Sumsumnya lagi. Wow. Cuma enak banget. Kita tuang. Sumsumnya pada jatuh. Sumsumnya itu lembut banget ya, semua gurih renyah. Wah, juara ini. Super ajib. Kita akan belah guys. Kenapa? Juicy banget, enak banget. Wow, agak susah ya guys, pasti harus pakai tangan kalau nggak pakai tangan ribet. Wow. Sumsumnya masih ada.
Buset, Mak. Guys. Bis. Tinggal tulang-tulang aja. Enak banget. Gurih. Wow. Alhamdulillah. Thank you so much, guys. Udah nonton video gue. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube gue. Thank you so much and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.